Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Mr. Lam. Oke, kakak-kakak, adik-adik, kita masuk ke sifat-sifat notasi sigma yang ke-9. Bagi kakak-kakak, adik-adik yang belum melihat sifat 1-8, silahkan bisa membuka video yang ada di channel ini. Sifat 9. Jika ada rumus sigma, yakni suku UI, yang mana dari I sama dengan M sampai I sama dengan N, maka sama dengan UN. Maksudnya bagaimana? Jika M sama dengan N, maka hasilnya menjadi UN. Oke, lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Jika ada sigma 2I dari I sama dengan 4, N-nya 4 ya, ini kan M sama N-nya sama, maka hasilnya 2 I-nya ini kita ganti menjadi N. Nah, hasilnya sama dengan 8. Contoh berikutnya, maka hasilnya menjadi 6 dikali 5 sama dengan 30. Oke, misalkan maka sama dengan I-nya ini kita ubah dengan angka 7. Maka 2 7 kuadrat dikurangi 7 sama dengan berapa? 7 kuadrat 4 9. 49 dikali 2 sama dengan 98. Dikurangi 7 sama dengan 91. Oke, semoga bisa dipahami ya. Bisa karena belajar. Jangan lupa tuliskan jawaban Anda di kolom komentar ya. See you next time. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.